Penang tidak menurunkan Osas Sahar, yeah, yang meletakkan Faiz Subli saja berseorangan di atas, dan juga Jeffrey Chiu dan juga Fitri Omar. Mungkin mereka akan membuat serangan dengan tiga pemakan itu bermula, dan bagaimana jaringan ini disudahkan dengan begitu menarik. Saya kira Muhammad Firdaus boleh dipersalahkan dalam kedudukan ini. Itu pandangan saya. Ya, kena benting pula pertahanan Penang membuatkan agakkan beliau tersasar, dan follow up daripada LSK yang membuatkan jaringan itu dapat dilakukan. Bukankah Firdaus perlu lebih bersedia dalam apa juga situasi yang mungkin boleh berlaku? Ya, memang itu sudah bersedia. Paruh masa yang pertama kita lihat gerakan yang dimulakan oleh Draman Traore, pada dia menjadi assist dalam gerakan ini, namun satu percubaan yang gagal dapat diselamatkan oleh penjaga pertahanan. Ya, kalau kita lihat di sini, mereka memilih satu tas, dua tas dan tiga tas. Sepatutnya ini saya boleh memperkatakan, ini boleh kita memperkatakan penjaga gol for Penang. Okey. Sedikit kesalahan. Ini barulah Ridwan mempersalahkan penjaga gol for Penang. Okey, baik. Tetapi saya kira kalau kita lihat dari sumbangan Draman Traore, saya kira masuk. Ya, teknik itu sudah betul, half volley, tetapi sedikit tersasar ke atas. Tapi sepakan percuma Faiz Subri seakan-akan mengulangi bagaimana dia melakukan ketika menewaskan Pahang. Tepuk tu ada. Tapi kita faham benda tu dah dibaca oleh Fahmi. Okey, memperkatakan tentang Draman Traore, kan reflect daripada Firdaus bangun kembali bola. Muhammad Jeffrey Chiu, dia berpeluang untuk memberikan jaringan bagi pasukan Pulau Jaring malam ini. Tak apa, Traore sekali lagi berpeluang untuk membuktikan nyumbang untuk pasukan Kelantan. Bagi saya, pemain-pemain ini harus diberi perhatian, dan juga mungkin bola itu sedikit tinggi apabila beliau membuat Zek Haikal sekali lagi cuba melakukan sesuatu. Ini satu antara yang baik, peluang yang terbuka, dan akhirnya Badri Razi melakukan sesuatu yang gagal dilakukannya sebelum ini. Minit yang ke-70 dia... Dan kita lihat di sini satu hantaran yang baik sekali, outside foot daripada Wan Zek Haikal, yeah. Dan hanya first touch daripada Badri Razi hanya terus membuat dia matang. Akan dia bawa keluar nanti, belum lagi dipastikan. Osas Sahar mendapat satu ruang sekarang ini, mencuba gol. Kita boleh lihat di sini Bocing dan Muslim juga sebenarnya tidak perasan bahawa Osas Sahar membuat larian di belakang beliau. Jadi itu adalah sebenarnya communication antara back four.